Antum bayangkan ada sosok anak yatim penghafal Quran misalnya itu, atau yatim piatu yang dia itu hilang sudah bapak ibunya, tidak punya bapak, dan dia dipaksa di pondok pesantren. Saat anak kecil seumuran dia dirayakan ulang tahunnya, dia tuh tidak tahu kapan dia ulang tahun. Saat anak kecil seumuran dia ada yang ngasih kue ulang tahun, dia tuh mau minta kue sama siapa lah. Saat anak kecil lebaran dapat baju, dia tuh dapat baju dari siapa? Saat dia punya rasa senang, dia mau bagi kesenangannya sama siapa? Saat dia ngerasakan rindu yang amat sangat lalu bilang, yang mana mama aku ya, yang mana ya aku? Dia mau numpahkannya sama siapa? Dia mau peluk siapa? Kenapa saya memilih dakwah ini masuk lewat pintu anak yatim itu? Diawali dengan rasa sakit tadi. Saya lihat kawan-kawan saya punya ayah semua. Lalu saya simpan rasa sakit itu, saya jadikan energi. Yang saya jaga api itu jangan sampai mati. Dan Allah pilihkan jalan ini untuk hidup saya. Saya cuma pengen ngajak yang mau, ternyata ada banyak orang yang mau. Maka saya bilang rasa sakit itu akan melahirkan energi. Tinggal antum mau salurkan energi itu jadi kebaikan atau tidak.